Bu SD saya berikan mobilan depan, maka pada saat itu saya berikan untuk depan semua. Ketika ada namanya sudah pindah, baru saya berikan untuk jajaran pendidikan tenaga relawan saya, dan saya mengupayakan sehabis-habis mungkin, padahal dia orang sekampung dengan saya, jelas saya katakan sekampung dengan saya, tetapi saya sikat habis-habisan supaya dia pindah dari dinas pendidikan. Itu kerja saya. Kalau saya sudah marah, saya tidak hebat sekali, tetapi ya, kalau saya sudah tidak mau mencari musuh sebenarnya, kalau dia tidak musuh dengan saya. Padahal kantor dia dengan rumah, kantor saya dengan rumah dia satu dinding, Pak. Satu dinding. Saya tidak mengharapkan lebih banyak, tetapi mengharapkan perhatian, terima kasih. Saya waktu itu siang malam, Pak Ucu memberikan pendidikan, kira pendidikan. Kepala dinas pendidikan tinggal sebelah rumah saya. Saya tidak minta sebuah air berarti saja. Cukup air ya. Program kami cukup dibiayai semuanya. Itu Allah suami, Pak. Kita tinggal. Apa salah tengah malam? Kau melihat di bukan? Kau tidak pada wadah buku. Ya, kau bagi buku ke negara. Itu yang bayangkan dulu pada kita kami. Karena kita tiba orang di dia. Bukan hari itu. Tidak perlu dikasih apa-apa. Hanya lihat. Kemudian kita bergerak dalam pendidikan. Wadahnya tidak bagi buku. Pak. Ini pakai kalau nggak tenang, kalau nggak marah, kalau ya. Enjoy lah, lihat lah kalau ibu dengannya. Kamu mau berubah kalau. Jadi tanggal 8 kita sudah mau bagi kamu kepada anak-anak yang ada di bawah pohon barangkali. Ini yang kita lakukan. Tapi dia nggak mau lihat sedikit. Malah berolah lagi. Ada tuh yang sudah minta urusan dengan guru. Ini seolah-olah dia khusus yang dimakan oleh tsunami, berubah bahasa Inggris, biologi, dan matematik. Nah, ini kan agak benar sebenarnya. Ya mudah-mudahan ke depan pihak-pihak dinas tidak menjadi hal ini lagi. Ya jabatan itu jangan sombong. Dan bapak nanti jadi orang besar semuanya. Ketika besar bapak.